Kita evakuasi dulu tombolnya, guys. Kuat lu tekongnya, gagah perkasa ini tekongnya. Masih rapat banget. Luar biasa. Airnya dibuang dulu. Hidup gue ini. Hidup. Ini pasir gelis hari ini. Sok, dibuka. Right, guys. Okay. Guys, gila tenaganya, guys. Nyangkut kayaknya, bang. Aduh, guys, bawa nyangkut, guys. Gila tenaganya. Aduh. Ini kita coba cek. Kayaknya sih udah nggak ada ikannya nih. Tenaganya luar biasa, guys. Alat cepat. Wah, ada. Kan masih ada. Ada, emang. Aku di jaring, emang ya. Ikannya masih ada, guys. Kemana yang ngalan? Jam 6.11. Tombanya ngumpet. Lulu. Pendoran. Oke. Ini tekong lagi berusaha ngakalin. Ya, mudah-mudahan nggak kemana-mana ikannya. Ikannya ada di sebelah sini, guys. Ini ikannya di bawah keramba. Cuman nggak tahu sebelah mananya nih. Ini tekong bisa sakit pinggang nih, guys. Ayo. Serak tuh. Ini tomannya ada di bawah, guys. Udah gantung ya, mang? Alhamdulillah, guys. Toman hijau, guys. Aduh. Teman perdana saya nih di pasir gelis, guys. Monster ternyata. Dia pakai double hook ya. Tuh.
Jadi nyangkut di mulut, warnanya hijau, udah ngumpet di jaring, tapi bisa diangkat. Tas dulu. Thank you guys. Biasanya ya biasanya kata-kata kong ini gak selamat nih. Tapi namanya rezeki orang ganteng ya. Gak kemana. Aduh. Udah 3 bulan guys gak strike nih di Wasit Gelis. Kita unboxing dulu nih. Ininya nih. Ini saya pakai PE2 dari Payara. Leadernya oke. Siramin dulu biar dia cukup air. Ini kita coba ukur guys dari ekor sekitar 70 cm emang ya. Perdana. Oh. Teman angler. Ini teman hijau emang. Teman hijau pasir gelis guys. Ini udah ada biru-birunya nih. Wah. Ini udah sempat ngumpet tadi. Untung bisa diselamatin. Oke, ikuti terus Reki FFT My Fishing Journey. Ini pasir gelis hari ini. Sok dibuka. Oh guys, jadi boknya kurang panjang atau main 70 cm. Ini saya pakai yang CB70, jadi cuma panjang 50 cm. Ini kondisi air di pasir gelis udah tinggi. Ke warung. Kalau di pasir gelis tuh ada kolam penampungan ya. Ini kita lagi isi dulu kolam penampungannya nih. Nah, kita evakuasi temannya guys. Di bopong. Ini guys.